ubek genayo bek meyakitigo. Bahkan dikarenakan tujuan utama dikirim Nabi Muhammad ke laudonya adalah untuk menghapus perkara-perkara yang dapat menyakitkan orang-orang lain. Kata Ugalandi, nyeki pacar kamu. Hah? Hai, berbicara masalah Nabi Muhammad, hana manusia yang dipegah, hana. Allah Ta'ala tok yang tepuk iban haji Nabi. Memalaikat hanan tepuk. Nabi Muhammad, segolam ngepegat Nabi Adam. Yang dalam kitabnya, Zazair Muhammadiyah, yang sekarang le Syekh Alwi Al-Hasani Al-Maliki, halaman Lerto 58, bareh keluar dari hati. Pertama tulis, Kuntu nuran baina yadayillah azza wa jal qabla ayyukhlaqa Adam bi alfain am. Pegah le Nabi Muhammad, lum segolam kepegat Nabi Adam 2000 ka awai ni pegat lum le Allah Taala nyan ban haji Nabi Muhammad 2000 segolam kepegat Nabi Adam ka awai ni pegat nur Nabi Muhammad yusabbihu Allah dalikan nur lama sa 2000 nyan nur Nabi Muhammad dimutasbih ke Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Paduntun dimutasbih nur Muhammad 2000 watu sabbihul malaikatu ditasbihi ubena malaikat geikut tasbih nur Muhammad. Wate nur Muhammad ditasbih malaikat-malaikat yang lain pun getasbih. Falamma khalaqallahu Adam wa Allah Ta'ala kagepugat Nabi Adam kalih nepegat Nabi Adam kemudian auda'a dzalikan nur fi tinati gecok nur Nabi Muhammad gepuduk lam diri Nabi Adam nyan kejadian tu betan kupat pegah kan nang dengar dewa mak gecok nur Nabi Muhammad gepuduk bak Nabi Adam pat gepuduk bak talak Nabi Adam pat ketulenya dalam kitab Iblis Dani fi bayani maulidi Sayyidil Adnani. Yo pegah abang kita kedung ni bari-bari buah halaman gua. Petran tulis gejak nur Nabi Muhammad gepudu bak talak Nabi Adam. Wate nur Nabi Muhammad bak talak Nabi Adam. Ubena malaikat dong mandung ike Nabi Adam. Hana radwi, hana radunun, hana rad sampai mandung ratu sehingga penasaran Nabi Adam. Getanya mbah Allah, ya Allah, pakan ubena malaikat ike lon mandung di Allah. Hana yang dong iwi diunun diikut dijawab oleh Allah Ta'ala. Adam nak tukar alasan malaikat ike kata hana dikarenakan nur Nabi Muhammad nabak talak kata getanyong oleh Nabi Adam bah Allah, ya Allah betna ya Allah lagak nur Muhammad sehingga begitu gua hormat le malaikat getanyong oleh Allah nak perleh kata kalan perleh ya Allah kalan aja gua kena Allah hajik gua kalan ya Allah bak talak rau. Hebat talak ron yang jangan talak ron. Kita handu itu cermin. Tapi waktunya hanya cermin. Gekul le Nabi Adam. Ya Allah jad lon laki atau permintaan putra Adam. Ngepinah ya Allah nur Muhammad holain mengaduh lon kalat. Holun pinah. Gekul le Allah. Ngepinah nur Nabi Muhammad bak telunjuk jauh lon. Kan kenal gue pinah. Maka bak waktunya gecok nur Nabi Muhammad le malaikat. Gepeduk bak telunjuk jarwa Nabi Allah Adam. Wate nur Nabi Muhammad bak telunjuk jarwa Nabi Allah Adam. Nekalon nur Nabi Muhammad le Nabi Adam. Mengkat-kat Nabi Adam. Itibit ru'u pakon. Dikarenakan malai. Dikarenakan segan kepada nur Nabi Muhammad. Nyan balaga nur Nabi Muhammad. Maka ubena malaikat gusujud kepada Nabi Adam. Pakon guyu sujud malaikat ke Nabi Adam. Bukan karena Nabi Adam, tetapi dikarenakan ada nur Muhammad di dalam diri Nabi Allah Adam. Wate karena nur Nabi Muhammad, Nabi Adam kajet ke manusia, udet Nabi Adam dalam surga apa wate-nya? Nanti ngan ne? Ayo wate-nya. Buat dina. Aku hek dah berapa ngawak ahli dunia. Coba yang hek dah berapa dua apa? Yang hendak pergi surga dua apa? Ahli dunia ngah ahli neraka, ngah ahli kue no. Hai, Nabi Adam cidra Allah ke bawah tengan, cidra Allah. Lam suka muwe, cidra Allah. Hanangon, tengah gejak-gejak,
aja. Gedua teh yeuh bakaya. Geuning teh bakaya na dua boh ticing. Ticing hijau. Ticing nyok-nyok tulis di dalam kitab Sirajul Taridin mihan salah jilid ha. Dua boh ticing hijau agam sabok ticing hijau inong sabok. Ticing hijau agam icatok-catok babah ticing hijau inong. Ticing hijau inong itu. God itu. Ticing hijau inong hari kubre. Itakat babah ticing hijau agam. Nabi Adam lulus buat dadah. Rusuk, rukun lantai putra. Ya Allah, ada nang-nang sabok hanangun Nabi Adam. Peluk tengok. Kekat tengok Nabi Adam. Wate tengok Nabi Adam, rukun bak Jibril ya Allah. Jibril, budah jahabah Adam sehingga, lup tidur rusuk Adam yang rata tekat. Kepuai Allah, lup tidur. Lih ke lup, kepegat lah tidur rusuknya ke Siti Hawa. Wate kan kepegat tidur rusuk ke Siti Hawa, singkat cerita ke Bapak Yanda. Wate nya, Nabi Adam pergi terkejut. Gutanya, hai, so kata apa kau anak aku? Jauh dari Siti Hawa aku tak. Lut, makhluk Allah yang kepegat kegata. Nya, bawa tanya ke kulit Nabi Adam. Menyegata kepegat ke Lut, kena tajak baklun. Kekulit Siti Hawa, kalun yang bak kata Adam, gata aja kena baklun. Nya, kehinan mulai urang agam yang bau inang di hantupat. Walaupun orangnya, urinang yang bau agam, urinang pengaruh. Budak Nabi Adam mengejar ke Pak Siti Hawa. Tuk Pak Siti Hawa gebuk ujar oleh Nabi Adam. Kau jarang Nabi Adam ya? Kau gebuk ujar. Wadah gebuk ujar geluk Pak Siti Hawa. Gukun yang malaikat. Oh Adam. Oh hanjur. Hei kita hanjur. Bunda kepegah kepegah geluk. Bayar deh. Pura bayar? Jilame. Padung bayar jilame? Ya. Putra jilame Nabi Adam dan padung bayar. Gekul le malaikat. Adam jelami. Putra jelami Allah ya malaikat. Pemu kon. Perak kon. Yakub kon. Sabarja kon. Putra si mendung kon. Musulawud ku kekasih lu. Yang na di dalam tubuh kata. Yaitu Muhammad. Si peluh kau dalam sabuk riwayat. Leher kau dalam sabuk riwayat. Budak Nabi Adam. Musulawud ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad golam na. Oh dia Musulawud. Gepekawin Nabi Adam dengan Siti Hawa oleh Allah Ta'ala yang jid kesaksi so berarti malaikat-malaikat yang kadang pat gepekal Siti Hawa bak rusuk Nabi Adam pakai prong sebek iyo no na rusuk cetrek-trek sepau bekban KBO when dekai timoh boleh kaya akun kemana imamku kemana imamku lale imam pu imam patiah nanti kerja pu imam kenal bagam. Nah, udah ini nama bang, tolong halalin aku. Iu bahadir roy, tiga ibu i. Iu bahadir roy, payah aku halil gak. Hai, bek yo yo, hana jo, jodoh, bahkan drone yang kepegat tak usah uragam. Nabi ni kena sama hadi. Al-Baratu, kulikat minggal el-awaj. Udah inang kepegat tak usah kuil. Ya, ini no, hai? Ya, kuil. Maka, tukah uragam, putupat usah. Putupat, putupat, putupat. Rusuk kuyen ya, menyahana tak tepat tepat ke kuyen lebih. Menyapakah bakah tak tepat trek patah. Maka kena winyang yang bakah-bakah tak tepat dia kok patah. Kutali akah dia beli mertu imam dong dia. Nyan bakah tak tepat. Nah yang hana tak tepat tepat. Sok kehike yung dua gam. Nyan tak tepat pak. Kibaci. Baci baju. Baci baju. Butupat. Urinang si kuyen. Lu hana salah mau winyang. Salah lu mau dua gam. Karena perumoh jaminan lah kau. Menyalah kau lagi dong. Bukan saya perumoh naga. Lah kau yang cukup gol masa perumoh naga. Kamu kan? Maka, bayi apakah pegahan cita lah wain nantik mentok ke jahudah ke beri undap doa kuah. Bayi apakah dayan? Cita tanya agam salah. Bahkan salah. Akai itu bro. Nyone ingat apa dong. Menyatayo sering kan cewek. Mutu meh perumoh yang cewek si bentuk buah. Menyatayo nata mutina yang perumoh. Ibu tina si. Nyahana tertobat kawah. Kami ni apa gak punya dia tak lah main yang dia tak lah main yang hai pun orang tu tampung semua pohon langkung sabi tapi pegawai ni anak kecil anak kecil ni hai usuk kuih maka tu kan yang tupat 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 ah awak tengah tupat yang putih mangin ah bek tiga tupat kok su dia kena orang tu dia bubang ni pohon ni dia kena kampung ni pohon ni yang najis tupat inang tayo yang bebek kau dia. Waktu itu dia dua hijau, berundung ke kuning, memenang, agaknya warna
Tengah lagi orang tuan ni make up kahnya, warna-warna biru dongker make up. Iko make up warna-warna pink ni kan, biru dongker di rawa. Kibana, wap sumpah sumpah tapi, maka bergot got dipilih jodoh tanya. Nanti om, nanti om jodoh yang lo, nanti om, siapa lo kena dongker orang? Ah, entah nak apa. Maka dia aku buka ya, ayam sundul lagi lo pun dah, lagi urung-urung jabur, kolong. Urim jabut maka jodoh anak yang got ka kedih longo ho kali yang kepenikah juja-ja tu Nabi Adam dan Siti Hawa kejadian selanjutnya putra Nabi Adam roh ke pajo bokuldi pakon dikarenakan rayu lady soyang rayu Siti Hawa rayu Nabi Adam pula agak kan Nabi Adam jamun dengan Siti Hawa payah pajo bokuldi tanyo ngawain ho abe itu butuh ke konsol butuh. Nanti yang ada telpon dari ini malam. Bang, adik kami berusaha beda. Abang yang boh berusaha ke adik. Buat abang orang EU. Dia tak boh berusaha. Titi orang tak boh berusaha. Nanti yang tak bersapat. Abang E kat Turki Selatan. Adik dulu betul. Maka betul penting. Nanti yang butuh ke. Kali yang kepada Allah Kuldi. Gebi denda ke Siti Hawa oleh Allah. Putra denda yang gebi ke Siti Hawa oleh Allah. Ya, gebi halangan si bulin na halangan ku Siti Hawa. Maka drone duri ne, nyen menghalangan drone karena Siti Hawa yang mun kepada Bokuldi. Bokuldi nan tepu le Bokuldi. Bok nan tepu bok. Bok. Nyen nai hanam pum bok. Arti bok nan tepu. Arti bok bok. Gak mungkin arti bok hitangin ngebil, gak mungkin. Mau kawin kem ni kan orang, yuk kawin apa jikan kem ni, orang tu tengok sendiri hilang kem ni. Putra arti boh, boh. Arti kuldi putra kekal, boh kekal. Boh kan habis. Nya, kali yang kepada boh kuldi, gucok Nabi Adam, geputron kedeng dunia. Sidro geputron holae, sidro geputron oleh Nabi Adam nak tahu sejarah geputron India. Siti Hawa kau betul, naya pegah Usafa, Umarwa, naya pegah Umuzdalifa, naya pegah Ujeda, lulu riwayat. Lulu aku merempok dua, aku na anu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nur Muhammad yang nama Nabi Adam, geputron bahanu, hanade bagaimana cawan Nabi Shis, abeh Nabi Shis, geputron Nur Nabi Muhammad ho, today ba Nabi Allah no. Karena lah hadis apa? Fa'ahbaban ya Allah ila al-ardi fi dhahri Adam. Allah Ta'ala geputron lo lam sulbi Nabi Adam ke Nabi Muhammad. Wa hamalani fi safinati fi sulbino. Dan ahwate hanali Nabi Adam gejok nur Nabi Muhammad. Gepudu lam sulbi Nabi Noh. Nanti ingat Nabi Noh wate tsunami wate yang han ngok kapai na. Aku wate lo si sampai ni na. Tinggal dekat lo wate yang hangong Nabi Noh pakon dikarenakan Nur Muhammad nalam kiyan Nabi Allah no kahanale Nabi Noh waja'alani fi sulbil khalil Ibrahim gejok Nur Nabi Muhammad gepuduak lam kiyan Nabi Ibrahim kuktingan lo cipta bilehnya lo dong watai pupo Nabi Ibrahim labui mucungkir balik syakro labui geputron kursi dia malaikat cuok gepuduak kam beduak Nabi Ibrahim hantuto Raja Zamrud bawatian yang pakon dikarenakan lam kiyan Nabi Ibrahim na Nur Nabi Muhammad. Abe anak mahu sejarah. Ini tau. Wow. Nyo pakai dedar abe yo. Ka walam yasalillah yungkiluni min aslabi tahira ila arhami zaki al-faqira. Menan sabe Allah Ta'ala gepinah Nur Nabi Muhammad dari rahim yang suci kepada rahim yang suci. Maka uronyo Nabi Natang yang ia pegah Yah Nabi, Ma Nabi, ahli mereka lehanam. Nah uronyo yang pegah. Ya Allah hadih hai. Nyo peduh nyo miayan pegah lah kita nyo pak binatang janggut. Yang pegah bahwa Ma Nabi dengan Ayah Nabi dalam neraka. Awaknya yang pegah. Nyeteng, so pegah? Lo. Yujak lah lo. Tuh balok, yujak apa ke? Umoy balok. Ipegah hantri orang nyeruk, hantri orang nyeruk. Yang nyenggut pun hantri. Panew agam nyenggut. Wainam nasi yang nyenggut. Hai!
Ya hai, awak hajin pon lu. Oh. Eh lu nai tak boleh sini au tunjuk ana. Ha kena au tunjuknya. Ku kena sorang ni nan ku. Ke. Hai. Ipegah ni ayah putra, mak nabi, ya nabi, ahli neraka. Ni ani pegah. Nabi ni pegah hubal hadi. Putra ni pegah. Allah Taala ni pindah lon daripada sulbi yang suci kepada sulbi yang suci, dari rahim yang suci kepada rahim yang suci. Mungkin rahim yang suci ahli neraka. Ha, kita maklum. Hatta akhrajani Allahu min abawai wa huma lam yaltaqiya ala safahi qattan. Allah Taala ni lahirun daripada dua rohul syidun yang tidak pernah tersentuh sifat-sifat jahiliyah. Puyak pula lewaen. Onyo macam uyo kakun ke Nabi itu. Nah, ide Jakarta tidur sinong pungo ide. Ya utama ya hari yang lebih. So sinongnya busuk. Busuk. Busuk mawati. Nah, itu puyak yang sudah mawati. Siapakah yang berjuang di abad ke-20 untuk kemerdekaan Indonesia? Apakah Nabi Muhammad ke Muhammad itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Insinyur Soekarno? Ya, ya tayang. So yang berjuang di abad 20, pe Nabi Muhammad, pe Insinyur Soekarno. Cocoknya pertanyaan. Secara lahirnya ken penghinaan pertanyaan, tetapi ini talok di dalam itu menjadi sebuah penghinaan. Putra penghinaan ini, ini tayang mana? Sohayu Nabi Muhammad non Soekarno. Cijawut sohayu. Hanya Nabi hari pateh lebat tak yang yang igo lagi igo hanam terpu wabi. Ino bet tak jawut dari kau takon idrok tu. Ni tak jawut dari kau i idrok. Yo idrok. Mutule di dalam kitab Zakhair Muhammadiyah. Menyai tanya sohayu Nabi Muhammad dengan Soekarno jawab. Qalal Ibnu Abbas. Yang dia drop Ibnu Abbas. Biar drop dulu. Yang pegah Abah adalah yang matang kita. Putra kekulai Ibnu Abbas. Inna Allah faddala Muhammadan alal anbiya wa ala ahli sama. Allah Ta'ala ngebelumai Nabi Muhammad di atas ubebena Nabi dan di atas ahli-ahli langit. Nabi ubebena Nabi lebih halia Nabi Muhammad. Di atas ahli langit lebih halia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan ahli langit hayya Nabi Muhammad. So ahli langit malaikat. Sama dengan baik tanya so hayya Nabi Muhammad dengan Soekarno. Putra si so hayya Soekarno dengan malaikat. Akhirnya baik tanya. Mereka jawab hayya Soekarno. Tanya balik so hayya Soekarno dengan malik mawon. Baik hantar om sayo. Mereka jawab hayya Soekarno. Di manakah Soekarno hari ini? Pak, di bawah tanah. Andai kata dia lebih hebat daripada malaikat, maka dia tidak akan pernah dicabut nyawa. Mendung dengan balik maut, hayo balik maut, dengan Nabi Muhammad dua kali lebih hari. Maka baik yang banding-banding Nabi Muhammad dengan dia kena yang baik. Orangnya nak ustaz ilhab raja yang kita tahu ini, yang nu'o hari itu sebut. Sonan juga. Sonan. Oh, Gus Munafiq. Putrai pegah dia goyang. Nanti pun pegah. Dipegah dia goyangnya, Nabi Muhammad wate ubud mu'e idung. Benekem. Benekem. Ku Nabi ikun. Nabi Muhammad wate ubud mu'e idung. Andai kata na, bak jambe di Arab, Nabi Muhammad sungguh gicu mau jambe. Nyok, suhu-suhu yang lak na. Kiban tak jawab punya lagi yang suhu. Mutulih di dalam kitab Saiful Maslul yang sekarang le Syekh As-Subki. Putra mutulih. Man qala anna ridahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasah arada bihi aibah kutila. So yang pegah rida Nabi kuto. Dengar betul. Kalau yang pegahnya. So si dalam kitab Saiful Maslul. So yang pegah rida Nabi kuto. Ngen ikunnya ipleceh Nabi. Kutilah dibunuhkan. Dum ridak Nabi tak pegah kuto, tak leceh, payah poh. Apalagi tak pegah Nabi mu'ai idu. Lam matan umiyuknya mutulih. Man qala anna nabiya aswad kutilah biduni istidabah. So yang pegah Nabi hitam, payah poh, hanjir utawad. Mesti ikun kiban kulit Nabi hitam, poh,
haja kutoba. Nyandung ukuran mulia Nabi Muhammad. Ulama hawai Nabi Muhammad ukuran dupa hanya Nabi Muhammad kan Nabi ditanya. Putra cik ditanya oleh ulama hawai. So hayur silap Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Nerio. Putra ditanya oleh ulama hawai. So hayur silap Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Silap kebanding dengan malaikat. Mutulih di dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah. Silap Nabi Muhammad dijawab oleh sebahagian ulama lebih hayu daripada malaikat Jibril. Pakam dikarenakan silap Nabi Muhammad merempak langsung Allah Ta'ala waktu Nabi Muhammad di Isra Mi'raj, sedangkan malaikat Jibril hantong pernah merempak Allah Ta'ala. Dung silap Nabi lebih hayu dengan malaikat Jibril, apalagi Nabi. Orang yang urut han bengene waktu ikun ke Nabi. Pakam dikarenakan urut han geturinya, han geturin Nabi. Maka nyawai pegang acara ayah lagi yo. Walaupun Nabi pengen juta-juta, yang penting utak terbutuh Nabi buta turi. Maka tahu yurung pegah apa yang pegah ke Nabi yang got-got ya pegah itu mama Nabi kamu mulai boleh yang pegah hari yang dengar kena ada mak Nabi wa ta'ala Abdullah nang rosam gelit pam merbah gekel Aminah jatuh bangun aku mengejarmu Aminah kagak kelagunya ngendengar harim pegah harim pun sama